Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar menggunakan Adobe Audition ya untuk memotong lagu ya. Nah, ini Adobe Audition di sini ada ya. Ini ada ya. Adobe Audition. Oke, kita akan belajar bagaimana memotong sebuah lagu untuk menggunakannya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif, ya. Kita cari lagu anak-anak. Baca ini. Oke, misalnya kita akan memotong lagu Anak Kambing Saya, ya. Silahkan ditarik ke sini. Oke, pastikan format yang akan di lagu yang akan dipotong itu adalah formatnya MP3. Oke. Nah, misalnya kita akan memotong sini ya. Oke. Oke, Caca Marica ya. Kita akan mulai dari Caca Marica. Berarti ini kalau mau dipotong ini terlalu kecil, kita perbesar dengan menggunakan ini. Oke, kita cari mana dia. Mana dia ya. Oke, di sini dia. Kita kecilin lagi. Shift tahan sampai sini. Del. Oke, kita play. Playnya menggunakan spasi ya. Oke, sampai situ ya. Kita besarkan lagi. Mana dia? Ya. Oke, kita potong, tarik, shift, tahan, tarik, sampai habis. Del, ya. Klik del. Nah, maka kita akan menggunakan ini ya. Oke, selanjutnya ini akan kita bikin fade in dengan favorite fade in, terus selanjutnya ini yang belakang. Oke, kita akan block, kita akan gunakan favorite fade out. Nah, oke. Terus sudah, kalau sudah ini masih terlalu kecil, kita kontrol A, kita gunakan efek, berikutnya kita pakai 0, 110 saja ya. Oke. Nah, jadi sudah agak besar ya. Ya, soalnya lebih besar dari tadi. Nah, kalau sudah kita langsung bisa save file, save as ya, kita save di desktop saja ya, di desktop sini kita save nya. Oke, Anak Kambing Saya, save. Oke, nah sudah selesai kita mengedit atau memotong lagu ya Anak Kambing Saya, kita klik. Ini sebentar. Oke, 15 detik. Yang perlu diperhatikan ketika memotong lagu itu adalah tempo ya, jangan asal potong ya. Tempo lagu diperhatikan. Oke, sudah selesai. Terima kasih.